hari makin banyak ya sampahnya. Iya juga ya, dari bulan kemarin setiap hari selalu bertambah. Wah, kalian lagi ngomongin apa sih? Kayaknya seru banget. Ini sampah di lingkungan kita terus bertambah. Oh, iya. Kemarin aku juga ada baca berita. Nah, di situ dikatakan sampah paling banyak di Indonesia adalah sampah organik. Nah, apa kalian tahu? Sampah organik itu bisa mencapai 60% loh dari totalnya sampah Indonesia. Banyak banget. Nah, DKI Jakarta juga ya bisa menyumbangkan 7.400 ton sampah perharinya. Bayangkan aja tuh. Dan pasar apalagi tuh. Mereka adalah bagi Indonesia yang paling banyak sampahnya. Bisa mencapai 3.657 meter kubik sampah perharinya. Banyak banget. Wah, pantas saja ya Indonesia dibilang penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Oh iya, Indonesia sendiri juga sudah mendapatkan dampaknya loh. Banjir itu kan gara-gara sampah. Nah, sebenarnya juga udah banyak loh dampak yang Indonesia dapatkan. Contohnya aja ya, diare, hepatitis A, demam berdarah. Oh, di lingkungan Indonesia tidak bersih banyak pencemaran. Nah iya, makanya Indonesia sendiri sudah banyak banget tuh dampaknya. Nah, kita sebagai masyarakat yang cinta lingkungan harusnya menyadarkan masyarakat lain agar bisa mendaur ulang dan tidak buang sampah sembarangan. Bayangkan aja, gimana kalau bisa daur ulang terus jadi barang yang bernilai jual. Sebagai masyarakat yang cinta lingkungan, mari kita berhenti buang sampah sembarangan dan cerdas dalam mengelola sampah.